Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan mungkin sebuah video tutorial tapi mungkin bakal jadi sangat-sangat singkat gitu ya untuk video tutorial kali ini, yaitu bagaimana cara mengatasi PS Vita yang tidak mau nyala dan itu cuman mengeluarkan blink atau mungkin flashing di bagian lampu yang di sini ya, di tombol PlayStation ini. Jadi kalau misalnya kalian biasanya gitu ya, ini terjadi kalau misalnya kalian baru nyalain setelah mungkin setelah 2 bulan atau mungkin 3 bulan gak dimainin gitu ya, dan ini adalah habis baterai ya, dan kalian nggak harus khawatir kalau misalnya kalian misalnya mati gitu ya, misalnya PlayStation Vita kalian dalam keadaan mati dan sini misalnya kalian colokin gitu ya kabelnya, dan kalau misalnya kalian misalnya di sini melihat si tombolnya itu berwarna oranye gitu ya dan kedap-kedip, dan kalau misalnya dinyalain juga masih kedap-kedip, itu berarti normal-normal aja Pak ya. Jadi kalian harus cukup nungguin aja sekitar 10 menit untuk ngecas gitu ya. Jadi itu adalah baterainya tuh benar-benar habis ya, dan kalau misalnya habis ya tinggal kalian tungguin aja gitu ya, paling sekitar 10 menit nanti juga bakal bisa lagi gitu ya. Jadi setelah 10 menit kalian baru bisa nyalain ya, yaitu paling sekitar 5%, dan ya itu berarti tidak terjadi kerusakan apapun ya terhadap PlayStation Vita kalian. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sepertinya untuk videonya, mungkin 1 menit ya ini. Dan jadi cukup segitu doang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya seperti biasa, nama saya Kaidatul Kamu Kasihat, dan thanks for watching, bye-bye.